Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian semua. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Itulah tujuannya, agar kita menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah. Tentu kita tidak bisa takwa, tentu ada perjuangan, ada usaha, ada jalan. Apa? Dengan Allah. Itulah maha belas kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha baiknya Allah kepada kita, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzama wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة سنة عيد الفطر رحمكم. Tiada kata yang patut kita ucapkan saat ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu yang banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitungnya kenikmatan itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman dalam Al-Quran, jika kalian semua menghitung kenikmatan Allah, la tuhsuha, tentu tidak akan dapat menghitungnya. Terutama kenikmatan sehat afiat, bahkan kenikmatan yang paling agung
yang saat ini dan semoga Allah terus berikan kepada kita adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan iman kepada kita, kekuatan Islam kepada kita, keistiqomahan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita sanjungkan, kita kirimkan, kita sampaikan kepada junjungan alam, panutan alam, yang menjadi uswah, yang menjadi qudwah, yang menjadi suri tauladan bagi kita dan semua umat manusia di muka bumi ini, yaitu Habibuna wa Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua yang mengikuti kepada sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita pun termasuk umatnya yang diakui menjadi umat beliau, yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah akan mendapatkan syafaatul umat yang mendiam nanti. Amin ya rabbal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Saat ini gemuruh takbir, tahlil, tahmid, tasbih dikumandangkan oleh semua umat muslim di seluruh penjuru dunia, seraya mengagungkan, membesarkan, memuliakan asmatnya, zat yang menghidupkan kita, zat yang mematikan kita, zat yang mengatur alam semesta ini, zat yang maha dari segala maha, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Tentu bagi kita yang memang sangat dikaruniakan keimanan yang sangat kuat kepada Allah, dengan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, kita tidak ada apa-apanya di hadapannya. Kita merasa kerdil, merasa kecil, dhaif, lemah. Tentu kita tidak kuat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat amat banget cinta kepada Allah. Saking cintanya, tentu mengucapkan kalimat-kalimat zikir pun wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Pantas ketika ia banyak membaca Quran, ketika ia banyak zikir kepada Allah, hatinya pun mudah menangis, hatinya pun lunak. Itulah memang ulaika humul mu'minun haqq. Mereka itulah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu saat itu, disebabkan memang Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Diwajibkannya puasa bagi kita, diturunkannya Al-Qur'anul Karim, adanya satu malam yang ibadah ketika malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, adanya Lailatul Qadar, ada salat tarawih, kebersamaan buka puasa, sahur dan lain sebagainya. Suasana kondisi bulan Ramadan tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah dengan Ramadannya, mendidik kita dengan Ramadannya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sangat dekat kepada Allah. Harusnya dengan adanya Ramadan ini menjadikan kita lebih tingkat keimanan kita, lebih taat kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih istiqomah ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka tentu sia-sialah bagi orang yang memang menemukan Ramadan ia tidak meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi kita berharap memang Ramadan tahun depan kita akan ketemu lagi.
dan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita maksimalkan amaliah di bulan Ramadan itu, baik tarawihnya, puasanya, itikafnya, sedekahnya, apapun amaliah, amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tentu tujuan puasa adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian semua. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Itulah tujuannya, agar kita menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah. Tentu kita tidak bisa takwa, tentu ada perjuangan, ada usaha, ada jalan apa dengan Ramadan. Itulah maha belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala, maha baik Allah kepada kita, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu makna takwa adalah sebagaimana kita tahu, imtithal amrillah wajtinabun nawah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah diucapkan, tapi memang perlu maksimal perjuangan untuk menjadi hamba Allah. Di antaranya adalah dengan puasa di bulan suci Ramadan. Sebab dengan Ramadan kita dilatih bersabar. Dengan Ramadan kita dilatih dengan disiplin. Dengan Ramadan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita memang ini selesai ibadah, bukan. Justru Ramadan itu latihan. Saat ini, mulai hari ini, ke depan, 11 bulan ke depan adalah perjuangan yang aslinya adalah ini. Bagaimana kita melanjutkan perjuangan ibadah kepada Allah? Tanda orang yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lihat setelah pelaksanaan Ramadan ini, apakah kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah? Apakah tidak? Lihatlah, kalau memang ingin makbul diterima oleh Allah, lanjutkan, istiqomahkan, bahkan lebih meningkatkan amaliah-amaliah kita selama di bulan Ramadan ini. Jangan melempem dan jangan dukces semangat di awal kesana. Kita tidak semangat lagi, ini tidak kita harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala di antara yang menggambarkan tanda-tanda orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua menuju ampunan Tuhan kalian dan surga-Nya yang seluas langit dan bumi, hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa tanda takwa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarai wat-dharai. Tanda orang bertakwa itu adalah apa? Ia menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Harta yang ia miliki tentu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ada di kita bukan milik kita, adalah amanah kita yang harus kita gunakan di jalan Allah. Berbahagialah bagi hamba-hamba Allah yang dititipi amanah. Tidak ada dermawan, hartawan yang miskin, yang bangkrut disebabkan oleh
sedekahnya tidak akan rugi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Kemudian yang kedua, wal kadhibina al-ghayd wal 'afina 'anil nas. Tanda orang bertakwa itu adalah menahan amarahnya, menahan emosinya. Ia pun mampu untuk meluapkan isi hatinya, tetapi memang Allah Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah dan surga bagi kalian. Menahan emosi ketika puasa maupun di luar puasa pun kita menahan emosi. Emosi terhadap memang hawa nafsu, baik yang sifatnya zahiriyah maupun batiniyah, kita tahan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu duniawi. Kita menahan lapar, menahan dahaga, bahkan kita pun mempuasakan, menahan semua anggota badan kita dipuasakan. Hakikatnya itulah puasa. Kita tingkatkan puasa kita, tidak hanya puasa awam saja, kita tingkatkan ini khawasil khawas, khusus menjadi khusus, lebih khusus lagi. Kita puasakan semua anggota badan ini agar memang puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Memaafkan adalah orang yang dizalimi ia duluan memaafkan. Sebelum orang itu minta maaf, ia sudah memaafkan duluan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, momentum Idul Fitri ini adalah kita saling maaf memaafkan di antara kita, hakul adami. Tentu kita sebagai manusia yang penuh dengan khilaf, penuh dengan kesalahan, ucap tingkah laku tentu kepada sesama muslim, tetangga kita, jamaah kita, semuanya, keluarga kita semua, pasti kita pernah melakukan khilaf, salah, dosa. Momentum saat ini kita maaf memaafkan dengan penuh keriduan, dengan penuh keikhlasan, saling memaafkan. Jangan sampai ada di antara kita dosa yang kebawa di akhirat nanti di hadapan Allah pada yaumul hisab. Ta'udzubillah, summa ta'udzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian di antara takwa, makna takwa dan tanda takwa berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa itu bukan tidak pernah salah. Orang bertakwa itu bukan tidak pernah melakukan dosa. Ia pernah melakukan kesalahan, ia pernah melakukan dosa, maksiat sekecil apapun. Tetapi ketika ia ingat ini adalah maksiat, ini adalah dosa, ini adalah perbuatan yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu ia minta ampun kepada Allah, banyak istighfar, ya Rob, ampunilah dosaku ya Allah. Minta maaf kepada hak beradami, bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Istighfar sebanyak-banyaknya, salat taubat, taubat dengan sungguh-sungguh. Itulah memang tanda takwa. Walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan ia tidak mengulangi, ia tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya yang telah dia lakukan. Itulah memang takwa, atau memang ia taubatan nasuha, ia sungguh-sungguh, tidak main-main dalam taubatnya. Maka Allah janjikan dalam ayat ini, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Tentu bagi mereka itulah pahala yang Allah berikan kepada mereka, apa? Ampunan dari Tuhan kalian semua, dan juga surga yang Allah berikan kepadanya. Di dalam surga itulah mengalir air, danau, begitu indah di dalam surga itu. Itulah memang yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa, sungguh-sungguh takwa. Dan ini sudah kita tahu ayat ini dalam surah At-Talaq. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, janji Allah, kalau ia sungguh-sungguh takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan dalam kehidupannya, dalam kesulitannya, dalam kesempitan kehidupannya ini, kesempitan dalam kehidupannya itu, Allah berikan jalan-jalan yang mudah. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Kemudian janji Allah dalam ayat berikutnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang sungguh-sungguh takwa kepada Allah, Allah akan berikan di jalan setiap urusannya itu dipermudah oleh Allah. Urusan dunia, urusan bisnis, urusan keluarga, urusan mencari rezeki, urusan apapun, Allah berikan kemudahan. Kemudian janji Allah berikutnya bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yughfir lahu ajra. Dan siapa yang sungguh-sungguh takwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, dan Allah berikan pahala yang agung, yaitu berupa kasih sayang Allah, rahmat Allah, keberkahan Allah, terutama surga yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu memang tempat khilaf dan salah. Maka dari itu, apa yang bisa kita lakukan dengan amaliah-amaliah pun, Allah ampuni dosa-dosanya. Insya Allah, dengan kita melakukan puasa, melakukan baca Quran, melakukan itikaf apapun, amaliah itu pun sebagai pengampunan-pengampunan dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadisnya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu dipertegas dalam hadis yang lain, za'ama an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma ansarafa qabla an yafurullah. Dan celakalah seseorang ketika bulan Ramadan telah menemuinya, bahkan Ramadan hingga akhir, tetapi ia belum diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesialan, kegagalan dalam kehidupan adalah tentu diantaranya dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Saat ini pun di tempat kita, di negeri kita, dimanapun sedang ada wabah pandemi corona, ini pun termasuk azab, musibah, peringatan yang Allah berikan kepada kita. Memang kita harus bersabar, tetapi ingat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Apakah ingat ini di antara dosa yang telah ia lakukan? Tidaklah Allah memberikan sebuah musibah, bencana pada suatu kaum, kecuali atas dosa-dosa yang ia lakukan selama ini. Mungkin kita selama ini lalai kepada Allah, kita jauh daripada Allah, maka Allah peringatkan dengan adanya penyakit, dengan adanya musibah, gunung meletus, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini buat kita peringatan, jangan malah menjauh daripada Allah. Harusnya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan ampunan, dan Allah memberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani buat kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, saat ini ke depan kita lanjutkan perjuangan ibadah kepada Allah. Istiqomah fastaqim kama umirta, beristiqomahlah kalian semua sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, ahabbu a'mal indallah wa rasuli adwamuha wa inqala. Amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus, walaupun amalan itu sedikit.
tentu sedikit istiqomah lebih baik daripada tidak. Tentu banyak ikhwantinu itulah memang lebih baik yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan yang telah meninggalkan kita apa yang telah kita lakukan, amaliah yang kita lakukan di Ramadan, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, dan kita pun diberikan hidayah taufik oleh Allah sehingga kita terus istiqomah ibadah, istiqomah baca Quran, istiqomah iktikaf, istiqomah sedekah, terutama istiqomah melakukan amaliah hablu minallah, termasuk hablu minannas. Di antara kita pun ingin menjadi baik, tentu waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguh kalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Masyurul muslimin rahimakumullah. Semoga bermanfaat khutbah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.